Oke, mantap. Masih di vlog saya. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Vlog hari ini saya mau mempersiapkan mobil untuk perjalanan road trip Jawa Barat, Jawa Timur. Di nanti tanggal 27 saya mau perjalanan Tasik Kediri dan ini perjalanan yang kedua kalinya. Dulu pernah ke sana tuh tahun 2019 dan masih pakai per custom. Dulu depan CP satu jari, belakang dua jari, dan saya bawa istri yang lagi hamil 6 bulan dan itu sangat dramatis perjalanannya. What? What the fuck? Jadi nanti perjalanan yang kedua ini saya mau sekalian ngetes ersas yang kemarin saya dirakit. Ini udah pemakaiannya yang kelima bulan dan ini akan jadi perjalanan terjauh pertama pakai ersas rakitannya. Mudah-mudahan berjalannya lancar. Oke, sekarang saya mau cek rem dulu, semua setel rem. Oke. Oke, jadi sekarang mau ngecek rem bagian belakang, mau dicek kampasnya, terus di setel, dibersihin juga, dan sekalian juga pasang karet stopper yang bagian belakang ini, karena ini belum ada karet stoppernya. Waktu terakhir kemarin bongkar setting balon yang bagian belakang. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, ini penampakannya. Ini kondisi balon air sus yang bagian belakang. Ini udah pemasangan yang kelima bulanan berarti, dan kondisinya sepertinya baik-baik aja. Ini cuman kotor karena jarang cuci pakai hidrolik karena mobilnya ceper jadi jarang kecuci. Ini karet stoppernya nggak ada, belum dipasang karena pas kemarin saya setting balon yang bagian belakang ini saya mau ceperin lagi, ternyata cuman gardan belakang itu mentok sama bodi, jadi kemarin bete sampai ini belum saya pasang lagi sampai sekarang. Jadi sekarang mau sekalian dipasang karet stoppernya biar lebih aman. Sekarang mau cek rem dulu, ini mau dibongkar tromolnya, kita cek dan bersihkan. Ini dibuka pakai bot 12 ya, buat buka tromolnya.
Oke, ini penampakannya udah kebuka dan ini memang kondisinya kayak ada lembab oli ya, atau ini kayaknya minyak remnya dia yang rembes. Jadi ini pasti pengeremannya kurang baik, kayaknya ini bagian sini ada yang rembes. Tapi enggak terlalu parah, ini udah yang pemakaian berapa 6 bulanan lebih dan enggak sampai netes ke bawah sih, jadi rembesnya enggak terlalu parah. Sebenarnya harusnya diganti, cuman karena ini waktunya mepet jadi sekarang mau dibersihin aja. Kampas remnya nanti di buang bagian permukaan bagian luarnya biar lebih makan. Oke. Oke, udah selesai dibersihin. Sekarang saya mau ngebuang lapisan kampas rem yang licin bagian luar ini biar nanti lebih pakem. Saya pakai gerinda karena gak ada amplas. Saya gerinda tipis-tipis bagian luarnya biar yang licinnya hilang. Oke, ini udah selesai di gerinda, dibuang lapisan yang licinnya dan seperti penampakannya. Jadi ini nanti supaya bisa lebih pakem remnya. Oke, sekarang tinggal penyetelan remnya, jadi supaya kampas rem lebih rapat dengan trombolnya. Ini di setel dulu, caranya kita putar setelannya bagian ini ke atas biar kampasnya merenggang dan jadi rapat ke bagian tromolnya. Jadi cara nyetelnya kayak gini. Ini dicoba dulu sampai posisinya itu nanti kira-kira jarak kampas rem ke tromolnya itu nggak terlalu jauh, tapi jangan sampai seret juga. Jadi biasanya saya renggangin dulu kampasnya sampai trombolnya itu susah masuk, baru nanti dikenori dikit. Oke, sekarang tinggal pasang karet stoppernya, dan ini karet stopper yang original buat mobil dulu. Ini udah dipotong, udah pernah saya ukur ini sebelumnya pas kemarin setting balon yang kedua. Ini nggak dipasang karena
Sebenarnya ini mau ganti pakai yang custom, cuman belum dapat karena itu bahannya itu keras banget. Jadi sekarang saya mau kalian mau tambahin pakai karet sendal jepit biar agak empuk benturannya. Oke, buat sementara aja karena ini mau perjalanan jauh, jadi biar lebih safety. Ini saya pakai karet sendal jepit, terus nanti nempelnya di lem lagi. Oke. Oke, ini udah jadi cover merek sendal jepit. Hey, tinggal yang sebelah kiri. Oke, ini penampakan yang sebelah kiri, dan yang sebelah kiri ini kayaknya lebih aman. Jadi ini enggak ada rembesan oli. Ini cuma banyak kotoran dari kampas remnya. Dan yang kiri ini udah kelihatan kampasnya udah tipis karena dia main. Jadi dia nggak licin, jadi kampasnya juga makan. Jadi yang ini saya bersihin dan setel lagi. Oke.
Oke teman-teman, proses pengecekan rem, setelah rem udah selesai. Tadi yang sebelah kanan ada sedikit rembesan ya, tapi nggak terlalu parah. Karena waktu mepet jadi saya nggak benerin sekarang, jadi cuma dibersihin dan di setel remnya, terus pasang stopper lagi. Jadi PR-nya ini tinggal saya mengecek filter oli yang ke sensor PPTI. Mau ngecek lagi, ternyata sekarang tapi nggak keburu kayaknya, soalnya mau dipakai dulu mengantar pesanan. Jadi mungkin besok siang dan keburu saya cek lagi sebelum berangkat. Oke, jadi sekian vlog hari ini. Jangan lupa nanti nonton video road tripnya. Oke, see you in the next video.